Oke, ini teman-teman lagi siapa nih? Halo, Cis. Halo. Hidup Spama. Oke, persiapan untuk bakti sosial. Ini banyak sampah ya di Sungai Perunto. Jadi kita mau bersihkan sampah-sampah plastik ini. Juga yang di seberang ya. Akan kita bersihkan. Semoga Perunto selalu bersih dari sampah plastik. Baik, kita sudah di Perunto dan ditemanin oleh Bapak Eci Tamnga, Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Jadi tadi kita sudah bersih-bersih dan Pak Wahyu ingin menyampaikan atau menghimbau juga kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang sampah lagi ke Perunto, Pak ya. Iya, iya. Bisa disampaikan, Pak. Iya, Pak. Ya. Himbauan saya supaya masyarakat tahulah jangan buang sampah di tempat yang memang berfungsi untuk rakyat masyarakat ramai. Iya. Ya. Tempat Perunto ini kan bisa mencari nafkah semua masyarakat di sekitar Aceh Besar ini, Montasi. Jadi menurut saya itu lebih bagus bagi warga yang sekitar Kecamatan Montasi, janganlah buang sampah di Perunto. Berfungsilah untuk anak-anak kita. Sekian. Jadi itu harapan Bapak Keci itu Lamnga ya, di sekitar atau sepanjang Perunto ini agar tidak lagi membuang sampah, terutama sampah plastik ke dalam Perunto, karena ini bisa berakibat kepada kumpul kesehatan. Salah satu efek dari sampah plastik itu adalah kanker. Jadi kita makan ikan, ikannya sudah makan sampah plastik yang dibuang. Jadi itu saja yang bawa kami. Saya tambah lagi, saya bikin lagi kalau bisa Pak, itu di kali Burung Mata ini, jembatan itu. Jadi ada buang sampah sampai jam 2 malam, jam 3 malam, bawa dengan beca. Jadi saya imbau sekitar anak galung itu jangan buang sampah di Pulau Aceh, karena air minum itu kita yang pakai. Baik, itu saja himbauan dari Bapak Keci Lamnga dan saya juga Ketua Spama Aceh, Solidaritas Pasemania Aceh. Semoga Perunto bebas dari sampah. Nanti kita sebarkan dan kita lupakan ke surat. Jadi kami lupa ini bertahan. Ayo, Pak. Oke, teman-teman, ini tahap terakhir kita membersihkan sampah ya. Mudah-mudahan ya
terutama anggota-anggota Bapak anggota Dewan yang terhormat DPRK Aceh Besar dan juga DPR Aceh, mudah-mudahan bisa memperhatikan keluhan di Prungdo ya, dari sampah yang cukup banyak, sampah plastik dan juga enceng gondok ya. Mudah-mudahan Bapak anggota Dewan dan juga pejabat yang berwenang dapat melanjutkan usaha kami. Terima kasih. Yes, mantap.